Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, masih kembali lagi di channel kesayangan kalian. Dari episode mendatang, dendam Pasha kepada Dewa tambah semakin besar karena si Pasha ini mendengarkan pembicaraan antara Dewa dan seluruh keluarganya. Di sisi lain guys, si Kevin telah mencurigai bila Pasha adalah anak kandung dari Rama Buana, namun si Alia membantahnya. Dan mereka akhirnya menyadari bahwa saat ini Pasha mempunyai tujuan yang sama, yaitu menghancurkan Dewa. Dan mereka akan memanfaatkan Pasha. Dan akhirnya si mereka bertiga ini melaporkan si Dewa ke polisi. Dan benar saja ya guys, malam harinya tiba-tiba polisi menggerebek kediaman Buana dan Dewa dibawa secara paksa. Semuanya terlihat sedih kecuali si Roni. Melihat itu hati Nana sangat hancur dan Nana sangat histeris. Oke guys, itu saja yang barusan bisa Mimin sampaikan. Untuk lebihnya kita saksikan sinetronnya nanti malam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.